Assalamualaikum dan salam sejahtera warga sivil sekalian. Apa khabar semua? So, aku dah lama tak mengulas tentang isu-isu politik. Jadi, yang pertama sekali aku nak cakap macam ni lah. Aku ada satu benda nak cerita, iaitu berkenaan dengan pilihan raya yang jadi baru-baru ni. Iaitu pilihan raya negeri yang berlaku di 6 buah negeri. Yang kita tahu, Selangor, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Pulau Pinang, Kedah, di Pantai Timur, kita ada Kelantan dan juga Terengganu. Pertama, kita kena akui bahawa negeri-negeri ini masih lagi kekal ditadbir oleh parti ataupun kerajaan yang sama, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah ditadbir oleh Perikatan Nasional ataupun pentri besarnya adalah PAS. Dan untuk negeri-negeri di Pantai Barat dan juga Pulau Pinang, kita ada Negeri Sembilan dan juga Selangor, semua ini ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan yang kita gelarkan sekarang ini, antara PH dan juga BN. Jadi cerita itu nampak sangat klise, dan bukan klise lah. So mungkin korang dah tengok benda tu dekat dalam, kita kata, berita, social media, TikTok dan sebagainya. Cuma aku nak cakap dengan korang satu benda lah. Ada yang mengatakan ini adalah satu kebangkitan, ini adalah satu referendum rakyat, kebangkitan rakyat nak menolak kerajaan perpaduan dan sebagainya. Ada yang mengatakan ini referendum, okay? Referendum. Okay, aku bukan nak cakap benda ni salah, tapi korang kena fikir baliklah. Referendum ni apa sebenarnya? Jadi referendum ni adalah satu sistem di mana sesebuah negara itu rakyat dia diberikan hak untuk mengundi, contohnya yes or no. Aku bagi contoh yang paling senang lah dekat United Kingdom, dekat negara yang korang suka, bekas penjajah kita juga, London ataupun England. Mereka ada buat satu referendum untuk mendapatkan keputusan daripada rakyat. Referendum ni maksudnya rakyat sendiri pergi ke petak ataupun kotak undi untuk mengundi sama ada dia setuju ataupun tidak dengan satu isu. Jadi di UK, dia berbincang berkenaan dengan isu bagaimana United Kingdom ni, dia ada dalam kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah ni korang bayangkan macam satu organisasi lah, korang masuk kelab kan. So korang menjadi ahli kepada organisasi tu. Jadi UK kata bila dia berada di dalam organisasi European Commission, European Union ataupun Kesatuan Eropah tu, dia tidak mendapat manfaat apa-apa. So manfaat ni contohnya dari segi ekonomi, sebab kita tahu United Kingdom ni dia kaya. Kau pergi London lah kan, kalau kau pergi London kau tengok lah apa barang-barang dia semua, memang kalau kau pergi ke High Street, Oxford Street dan sebagainya. So memang dari segi sumbangan, bila engkau menjadi ahli di dalam Kesatuan Eropah ni, kau kena bagi a portion of kau punya pendapatan ekonomi kepada kesatuan tu. Sebab organisasi ni dia macam ni lah, kau setiap ahli kena sumbang sesuatu untuk kita bangunkan organisasi tu. So dia nak bangunkan Kesatuan Eropah tu, of course negara yang paling banyak pendapatan, which is United Kingdom. Sebab dalam United Kingdom dia bukan ada England je, dia ada Scotland, dia ada Ireland, dia ada Wales, yang korang tahu ada Gareth Bale semua tu kan. So negara ni walaupun dia negara yang berbeza, tapi dia duduk dalam United Kingdom. Jadi apa yang berlaku pada 2016 ialah rakyat-rakyat dia telah pun diberikan peluang untuk mengundi, untuk adakah UK patut kekal dalam Kesatuan Eropah ataupun patut keluar daripada Kesatuan Eropah. Dan lebih daripada 50% sebenarnya, tak adalah banyak sangat, tapi bersetuju untuk United Kingdom keluar daripada Kesatuan Eropah. Perdana Menteri pada ketika itu iaitu David Cameron telah pun bertindak. Dia buat apa? Dia letak jawatan lah, sebab dia kalah kan. 52% orang di United Kingdom, rakyat dia, mengundi untuk keluar daripada Kesatuan Eropah ataupun digelar sebagai peristiwa Brexit 2016. Jadi peristiwa ni aku nak cerita berkenaan dengan referendum. Jadi waktu pilihan raya negeri yang lalu, yang baru-baru ni korang mengundi hari Sabtu tu, ada yang mengatakan ini adalah referendum rakyat untuk menolak kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi aku nak cakap satu benda lah. Sistem pada pilihan raya negeri adalah korang memilih
ataupun korang melantik melalui undi korang, siapa yang akan mentadbir kerajaan negeri. Yes, korang boleh tukar siapa menteri besar korang, korang boleh tukar siapa wakil rakyat di peringkat negeri korang, which is ADUN yang korang undi tu. Tetapi ia tidak akan sama sekali mengubah kerajaan di persekutuan, ataupun yang kita kata menteri-menteri yang mungkin korang ada yang suka, ada yang tak suka, itu no comment lah. So, dan yang paling penting, dia tidak akan menukar Perdana Menteri, melainkan Perdana Menteri itu secara sukarela meletakkan jawatan. So, itu korang kena tahu. Jadi, untuk mengatakan referendum, aku kata boleh jawab yes, aku boleh juga jawab no. Sebab yang pertama, kalau kita nak kata yes, ya, sebab kita ada melihat bagaimana rakyat-rakyat di bawah, terutama sekali majoritinya di kawasan Malay Heartland ataupun kawasan Melayu yang majoriti, semuanya mengundi kepada Perikatan Nasional. Sebagai contoh, aku bagi contoh yang Malaysia. Ini fakta, aku tak nak putar belit tentang politik apa. Untuk episod ni, aku cerita tentang fakta dahulu. Kita tengok di negeri Terengganu, 32-0 guys. 32-0 means Perikatan Nasional sapu bersih. Kiranya macam dia buat dalam Dewan Undangan Negeri dia tu, tak payah masuk lah, kiranya macam buat mesyuarat parti je. Ada yang kata tak payah buat mesyuarat undangan negeri pun, buat grup WhatsApp, bincang dalam tu je. So, itu menunjukkan bagaimana orang Melayu mengundi secara penuh kepada Perikatan Nasional. Yang kedua, kita tengok juga di negeri Kedah. Di negeri Kedah ni menarik sebab secara puratanya, di negeri-negeri, enam negeri yang ada pilihan raya negeri ni, semua mencatatkan penurunan kadar keluar mengundi. Tetapi di Kedah, dia meningkat 2%. Ini yang disebut di dalam keluar sekejap. So, aku petik fakta dalam tu je. Jadi, untuk mengatakan kemenangan secara besar ataupun menakjubkan di beberapa kawasan, terutamanya di Terengganu, di Kedah, adalah satu kemenangan untuk menolak kerajaan perpaduan tu, aku boleh kata ya dan tidak. Kenapa macam ni? Korang kena faham, yang pertama adalah dia adalah satu ketidakpuasan hati. Ataupun rakyat nak bagikan mesej. Yes, rakyat nak bagikan mesej bahawa kerajaan sekarang tak buat benda yang sepatutnya mereka buat. Kita kena akui pentadbiran ataupun pihak eksekutif, menteri-menteri, perdana menteri semua ni, mereka banyak berpolitik. Kiranya baru-baru ni je kita baru dengar tentang inisiatif ataupun ekonomi, naratif ekonomi madani. Tapi mungkin bagi aku dia agak terlambat. Mungkin kalau dia buat bulan-bulan sebelum ni, rakyat lebih faham dan rakyat akan lebih nampak vision dia tu. Tetapi yang paling penting, vision tu dah ada, cuma sedikit terlambat untuk disampaikan dari sudut komunikasinya kepada rakyat. Tetapi tidak adil juga untuk menilai kerajaan macam tu. Sebab bagi aku 8 bulan yang pertama ni, kerajaan dah mengatasi beberapa masalah asas, terutama sekali dari sudut inflasi. Inflasi ni korang takkan nampak, tetapi apa yang penting adalah inflasi ni, dia menteri ekonomi kita, iaitu Rafizi Ramli, dia dah menurunkan di kadar yang kalau tak silap aku lebih bawah daripada 3%. Inflasi ni kita tak boleh jadikan kosong, sebab inflasi tu perlu ada. Korang kena faham, korang takkan, jangan fikir inflasi ni kena kosong. Sebab dalam ekonomi kita dia ada permintaan dan juga dia ada tawaran. Jadi dia ada supply and demand. Dia ada supply and demand. Bila harga terlalu rendah, dia perlu, itulah dari sudut basic ekonomi tu. Aku tak nak cerita sangat bab tu. Jadi dia ada beberapa faktor yang memperlihatkan kemenangan secara menakjubkan. Aku kategorikan menakjubkan lah kepada Perikatan Nasional ni. Sebab kau kena tengok macam ni lah. Di Kedah dia ada satu figura yang sedang naik, iaitu kita kata inilah MB Sanusi. Istilah nama popular MB Sanusi. Di Terengganu dia ada figura yang mungkin tak berapa famous, menteri besar dia, iaitu Dr. Ahmad Samsuri. Tetapi Dr. Ahmad Samsuri ni secara lokal, jadi dah buat banyak benda yang baik dekat negeri tu. Jadi sebab itulah rakyat-rakyat dia sebenarnya tak ada sebab lain untuk tidak mengundi PAS ataupun Perikatan Nasional. Sebab dirasakan apa yang kerajaan buat pada ketika ini di dalam negeri Terengganu especially, dah okey dah untuk diorang. Nak tukar buat apa? Dah kira-kira, kalau kat Penang kita ada Penang elok dah, di Terengganu kita ada Terengganu okey dah boh. So nak buat apa nak tukar? So aku tak nak komen bab tu. Cumanya inilah ada figura-figura yang berjaya untuk tarik keluar pengundi untuk mengundi di negeri mereka, especially di Kedah tu lah, sebab dia naik 2%, di negeri lain semua jatuh. Ini yang nak membawa aku kepada satu benda yang aku nak bincang, which is tentang referendum tadi itu. Jadi betul ke tak sebenarnya referendum ni adalah dia adalah referendum rakyat untuk menolak kerajaan perpaduan? Aku dah jawab tadi ya, tetapi kenapa juga tidak? Tidak ni sebab pertama tentang sistem kita.
sistem kita di pilihan raya negeri, dia tidak akan mengubah kerajaan persekutuan. Dia mengubah kerajaan negeri je. Yang kedua, referendum tu adalah satu sistem yang formal berada di dalam sistem politik ataupun berada di dalam, kita kata, undang-undang lah sesebuah negara. Contohnya macam di United Kingdom yang aku cerita di awal tadi. Tetapi di Malaysia ia tak ada. Kita tak ada macam sistem bahawa kalau kita ada, ni kiranya macam ada pilihan raya di pertengahan pentadbiran. Tapi benda tu tak secara kita kata legally binding dalam bahasa undang-undang. Dia tidak terikat secara undang-undang. Mungkin kalau kemenangan besar Perikatan Nasional ni adalah satu wake up call, satu message, yes, you can call that. Tetapi bila dia dah menang besar dan dia kata okay, Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi perlu turun secara terhormat untuk menghormat, untuk memberi satu message yang jelas bahawa mereka dah hilang sokongan rakyat, mereka perlu secara moralitinya. Itu kenyataan daripada pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Aku sebenarnya agak terkilan bila aku mendengar dan melihat respon Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab aku tengok juga apa yang PMX, which is Datuk Seri Anwar Ibrahim, keluarkan kenyataan bila selepas keputusan tu. Beliau mengajak semua untuk rekonsiliasi. Kau kena faham, rekonsiliasi ni maksudnya dia dah end dah habis lah. Politik ni, the war is over. Macam tantun famous daripada Menteri Pendidikan kita lah, yang kita kata sudah-sudahlah berpolitik, sekarang masa bekerja. Tik-tik-tik, je-je-je. Ha, korang sambung lah lepas tu kan. Jadi, nak jadikan ceritanya, sekarang ni adalah masa untuk wakil-wakil rakyat yang korang dah pilih tadi untuk diorang buat kerja. Tetapi, kita tengok apa yang Perikatan Nasional sekarang buat adalah satu, mereka nak buat usaha untuk menumbangkan kerajaan di peringkat persekutuan. Ini yang jelas. Sebelum pilihan raya pun mereka dah kata, kalau kita menang secara besar-besaran, rakyat beri mandat atau amanah kepada kita, kita akan tawan Putrajaya. Bagi aku, dia adalah benda yang tak baiklah. Sebab bila dah habis tempoh kempen 2 minggu tu, it's over. Winner doesn't win all, loser doesn't lose all. Itu yang dicakap oleh ataupun dititahkan oleh Yang di Pertuan Agong kita sewaktu pilihan raya yang ke-15 hari itu. Jadi aku rasa soalan tentang referendum rakyat tu betul atau tidak, ia baik atau tidak, aku rasa aku dah jawab secara konteksnya. So korang fikir-fikirkanlah. Kita tak ada sistem tu, di negara lain ada. Cumanya kerajaan perlu sedar bahawa rakyat dah beri satu mesej penting untuk kerajaan terus bekerja. Jangan terlalu banyak berpolitik, just be yourself. Aku akan ulas lagi berkenaan dengan secara politik partisannya dalam episod seterusnya. Syamil Gama Vlog, jumpa lagi guys.